Pemirsa, Silaturahmi Nasional dan Bimbingan Teknis Partai Perindo yang digelar mulai Kamis 9 Desember kemarin ditutup hari ini. Penutupan Silatnas dan Bimtek Partai Perindo 2021 yang digelar di Jakarta Concert Hall dilakukan oleh Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sudibyo. Acara penutupan ini ditandai dengan penyerahan sertifikat secara simbolis kepada peserta dirangkai dengan sambutan dari Ketua Umum. Pelaksanaan Silatnas dan juga Bimtek Partai Perindo ini untuk memperkuat visi dan misi partai serta memberikan pembekalan kepada anggota Dewan dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat. Yang hadir dalam pelaksanaan Silatnas dan Bimtek Partai Perindo 2021 adalah anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota dari seluruh Indonesia dari Partai Perindo. Kegiatan ini menjadi momen silaturahmi antara wakil rakyat dari berbagai daerah dengan Partai Perindo pasca pemilu 2019 lalu. Singkat padat luar biasa. Informasi tadi mengakhiri MNC News Now hari ini. Ya, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening di bawah ini atau scan QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Irma Meida. Dan saya Ajat Turatma. Sampai jumpa.